Halo Toppers. Sebagian besar wilayah dunia ini terdiri dari wilayah berupa perairan yang kita kenal dengan samudra dan laut. Samudra merupakan wilayah perairan yang memisahkan dua benua, sementara laut memisahkan dua pulau. Di dalamnya, banyak makhluk yang hidup baik itu hewan maupun tumbuhan. Saking luasnya ada ungkapan bahwa hanya sedikit jumlah makhluk yang sudah diteliti. Kita tentu pernah mendengar hewan yang menjadi perdebatan kebenarannya seperti naga. Banyak yang percaya bahwa ia pernah hidup di dunia ini, tapi gak sedikit juga yang meragukannya. Bagaimana jika di laut ternyata ada naga? Mengingat betapa luasnya perairan itu, kemungkinan adanya naga pasti terbuka lebar. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar Toppers tidak ketinggalan info menarik lainnya. Beberapa di antara kita mungkin belum pernah mendengar makhluk sejenis naga yang biasa disebut dengan sea serpent. Keberadaannya ini memang masih menjadi misteri yang banyak dibahas orang. Sea serpent merupakan istilah yang merujuk pada makhluk berbentuk naga yang hidup di dalam laut. Cerita mengenai sea serpent ini bukanlah barang baru. Berbagai cerita kuno dari Yunani, Mesopotamia, Hebrew, dan Nordik pernah membahas tentang keberadaannya. Selain dikenal dengan sea serpent, makhluk itu juga dikenal dengan nama Sea Dragon. Sampai saat ini ada banyak penampakan Sea Serpent. Bahkan kemunculannya di tempat yang berbeda membuatnya seakan-akan berjumlah dan berjenis banyak. Terhitung ada 14 jenis sea serpent yang konon pernah muncul di berbagai tempat berbeda mulai dari Norwegia sampai Gloucester. Sea serpent mempunyai fisik layaknya ular tapi ukurannya jauh lebih besar. Makanya dianggap sebagai naga. Panjangnya bisa mencapai 60 meter sedangkan lebar tubuhnya bisa mencapai 6 meter. Sebagaimana fisik naga, makhluk itu juga memiliki sisik. Ada yang warnanya hitam, ada juga yang menyebut warna lain. Seorang peneliti asal Amerika bernama Bruce sempat meneliti berbagai penampakan sea serpent. Dari seluruh dunia, dia menjumlahkan berbagai perjumpaan dengan makhluk tersebut. Hasilnya adalah ada 1.200 kali perjumpaan. Semoga informasi ini bermanfaat ya Toppers. Bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentarnya ya.